Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bagaimana dengan aktivitas Anda hari ini? Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata misteri. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Cirik-cirik Barandang. 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 Inilah kisah mistis tentang ramuan pelet super ampuh yang berasal dari daerah Minangkabau. Seorang gadis yang termakan ramuan ini hanya dalam waktu 6 jam dijamin langsung minta dinikahi oleh pemuda yang semula dibencinya. Apa rahasia ramuan ini? Sama seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, daerah Minangkabau juga menyimpan berbagai macam ilmu gaib. Salah satunya tentang keanekaragaman ilmu pelet, baik berupa jampi-jampi, mantra, atau berupa sarana mistis lainnya. Salah satunya adalah serbuk yang diaduk dengan kopi atau teh manis. Siapa saja tak peduli, pemuda atau gadis, jika termakan ramuan pelet ini, akan datang ke rumah orang yang memberikan ramuan tersebut padanya. Begitu hebatnya serbuk gaib tersebut, sehingga korbannya akan menyerahkan dirinya sambil mengemis, memohon agar dapat diterima cintanya. Bahkan seorang gadis tak segan meminta agar segera dinikahi. Ilmu pelet dengan media berupa serbuk tersebut di daerah asalnya Minangkabau disebut sebagai cirik barandang. Seorang gadis atau bujang yang termakan ramuan cirik barandang ini dijamin akan mabuk kepayang. Siang hari teringat pada si pembuat ramuan dan malam harinya akan tertawa dalam mimpi. Bahkan pemuda atau gadis yang memberikan ramuan cirik barandang datang dalam mimpi sebagai seorang putri raja, sang pangeran yang sangat mempesona. Dalam mimpi itu, mereka bukan sekedar bercumbu atau bermesraan, tapi berhubungan intim hingga mencapai orgasme. Biasanya ramuan cirik barandang dipergunakan seorang pemuda jika cintanya ditolak mentah-mentah oleh gadis pujaannya. Merasa dihina oleh seorang gadis sombong, bahkan bukan sekedar cinta ditolak, tapi si pemuda juga dicaci maki dengan kata-kata sangat menyakitkan hati. Karena itu, kemudian seorang pemuda datang ke rumah dukun yang mahir membuat ramuan cirik barandang. Oleh sang dukun diberikan ramuan racikannya, agar ditaburkan dalam teh manis, kopi, jus, atau panganan berupa kue yang akan dimakannya. Celakanya, jamuan pelet ini tidak hanya digunakan oleh para pemuda yang sakit hati karena ditolak cintanya dan dihina oleh si gadis pujaan. Berdasarkan fakta, para laki-laki tua di Ranah Minang, terutama berlangsung di zaman lampau, banyak juga yang meminta bantuan dukun jika akan menambah istri berusia gadis belia. Mereka menggunakan cirik barandang untuk membuat si gadis mabuk kepayang. Dengan ramuan cirik barandang ini, sang gadis yang semula benci dan menolak mentah-mentah lamaran laki-laki gaek alias bandot tua itu, umumnya akan berubah menjadi tergila-gila, mengemis, dan minta dinikahi. Celakanya lagi, karena terbius oleh harta si bandot tua, kebanyakan orang tua gadis justru bekerja sama untuk mengobati anak gadisnya agar mau diperistri, meski berstatus sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat sekalipun. Cirik barandang merupakan sarana pelet yang telah berusia sangat tua, bahkan mungkin sangat langka. Kendati demikian, bukan berarti pemegang ramuan super ampuh ini sepenuhnya punah. Diperkirakan ada orang-orang tua atau sepuh yang tinggal di pedesaan Minangkabau yang masih menguasai petunjuk pembuatan ramuan pelet ini. Sebagai bukti, beberapa waktu silam penulis mendapat kesaksian langsung dari satu keluarga yang anak gadisnya sempat menjadi korban keganasan cirik barandang. Kisah mistis ini dialami oleh seorang gadis cantik dan imut-imut yang hingga kini masih tercatat sebagai mahasiswa di salah satu universitas swasta di Kota Padang. Ayahnya memang penduduk asli dari Ranah Minang. Ketika lebaran Idul Fitri yang lalu, sekitar Januari 2006, si gadis ikut mudik bersama kedua orang tuanya, yang kebetulan kampung halamannya terletak di sebuah desa pelosok di Sumbar,
Tak dinyana, gadis malang ini termakan ramuan jirik barandang. Demi menjaga privasi keluarga dimaksud, penulis sengaja merahasiakan nama-nama pelaku dalam kisah ini. Jika ada nama pelaku dalam kisah ini sama dengan nama pembaca kisah mistis, dimanapun berada, maka itu hanya kebetulan saja. Nah, inilah kisah mistis lengkapnya. Sudah 10 tahun Sabirin ayah Bunga tidak pernah mudik ke kampung halamannya yang terletak di wilayah pelosok Sumbar. Karena rindu yang begitu menggumpal, Lebaran tahun lalu, Sabirin bersama seluruh anggota keluarganya pulang kampung. Acara mudik itu membuat semua anggota keluarga Sabirin begitu bersuka cita. Namun tidak demikian dengan Bunga, anak gadis Sabirin yang tengah tumbuh dewasa. Bagi Bunga, mudik bersama ayahnya merupakan pengalaman sangat tidak menyenangkan. Mengapa? Diam-diam, Bunga rupanya punya kesan tersendiri terhadap kampung kelahiran ayahnya yang masih kolot, memegang petatah petitih leluhur itu. Setidaknya, pengalaman 10 tahun lalu ketika pulang kampung bersama ayah masih terbayang dalam benak gadis kuning langsat ini. Di kampung ayahnya yang kolot itu masih serba pantang, tidak boleh makan di depan pintu, duduk di atas kursi sementara orang-orang tua di bawah, bahkan pantang bersenandung di malam hari. Sebagai gadis yang hidup dan dibesarkan di alam yang telah modern, Bunga tidak suka ditegur dan diatur oleh pantangan-pantangan yang baginya omong kosong itu. Ingat hal tersebut, Bunga sebenarnya malas ikutan mudik. Dia lebih senang tinggal di rumah saja. Tapi karena semuanya ikut, maka dia pun terpaksa ikut juga. Dia tak berani tinggal sendirian di rumah orang tuanya yang besar itu. Di kampung ayah, kau tidak boleh berpakaian seperti di kota, Bunga. Belum-belum ibunya mengingatkan. Bunga harus memakai baju kebaya dan memakai jilbab kan, Bu? Bunga balik bertanya sambil sedikit mencibir. Iya, dan kau harus berkata sopan santun pada setiap orang yang bertemu denganmu. Nasihat sang ibu lagi. Iya, Bunga mengerti. Ingat, selain itu kau tidak boleh berlaku judes jika ada pemuda setempat menggodamu dan menjahilimu. Memangnya kenapa, Bu? Bunga balik bertanya. Maklum, hal yang satu ini baru didengarnya. Sewaktu datang pertama kali ke kampung halaman ayahnya, usia Bunga kala itu memang baru 11 tahun. Jadi sang ibu tidak merasa perlu menyampaikan pesan ini. Jika kau berlaku judes, nanti pemuda itu akan memeletmu. Kau akan tergila-gila padanya dan minta dinikahi. Ingat itu. Bunga malah tertawa lucu mendengar nasihat ibunya. Kalau pemuda itu anak orang kaya, apa salahnya, Bu? Candanya sambil menahan tawa. Sang ibu menarik nafas berat. Ini serius, Bunga. Pokoknya ibu tidak ingin kau dipelet pemuda di sana. Mengapa ibu begitu cemas sih? Balas Bunga. Kita kan hidup di alam modern, Bu. Ngapain sih kita harus percaya hal-hal semacam itu? Ibu Bunga tidak menjawab, tapi hatinya sangat kesal melihat sikap putrinya yang cantik itu. Sebagai ibu, dia merasa wajib untuk mencemaskan Bunga. Karena anak gadisnya itu agak tomboy, maka jika digoda laki-laki dan dia kurang berkenan, maka dia pasti akan membalasnya dengan sikap yang agak keterlaluan. Sudah beberapa kali sang ibu mendengar Bunga membalas lelaki yang menggoda atau berbuat kurang ajar padanya dengan makian. Bahkan Bunga berani menampar wajah laki-laki yang usil menjahilinya. Ibu tidak perlu mencemaskan Bunga. Percayalah, Bunga akan mengingat nasihat ibu dan mengindahkan semua nasihat ibu. Ujar Bunga seakan coba menenangkan perasaan ibunya. Sang ibu pun menarik nafas lega. Dia berharap Bunga memang akan mematuhi nasihatnya. Hari sudah pukul 9 pagi, tapi Bunga masih bermalas-malasan di tempat tidur. Udara dingin pegunungan membuatnya malas bangkit dari ranjang. Padahal, bagi warga kampung, bangun di pagi hari merupakan suatu keharusan. Terlebih buat anak gadis seperti Bunga. Masyarakat menganggap tabu anak gadis tidur hingga siang hari. Sambil bermalas-malasan di tempat tidur, Bunga mendengar neneknya menceracau karena dia belum juga keluar dari dalam kamar. Suara Upi saudara sepupunya yang berusaha membangunkan dirinya.
tidak membuat bunga beranjak dari atas ranjang. Bunga yang bandel itu akhirnya bangun setelah sang nenek bersiap menyiram tubuhnya dengan segayung air. Sambil tertawa-tawa dan berteriak ampun, ia segera lari ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah. Hari itu memang hari Minggu, hari pekan di kampung ayahnya. Opik bermaksud mengajak Bunga pergi ke pasar. Karena itulah Bunga mengenakan pakaian yang paling bagus. Dengan baju kebaya panjang khas Minang, penampilan Bunga terlihat sangat feminin. Berulang kali sang nenek memuji penampilan cucu kesayangannya ini. Sementara itu, di rumah nenek Bunga ada Malin, anak angkat nenek Bunga. Ia anak yatim piatu. Usianya 5 tahun lebih tua dari usia Bunga. Tanpa seorang pun tahu, rupanya sejak pandangan pertama, diam-diam Malin jatuh hati pada Bunga. Suatu hari, persisnya minggu kedua, Bunga berada di kampung ayahnya. Terjadilah suatu peristiwa. Harinya juga hari Minggu, dan seperti minggu kemarin, Upik juga berniat mengajak Bunga jalan-jalan ke pekan. Karena hari sudah siang dan Bunga seperti biasa belum bangun, tanpa menaruh curiga, nenek Bunga menyuruh Malin untuk membangunkan cucu kesayangannya itu. Tentu saja perasaan Malin sangat girang mendapat tugas ini. "Bunga, bangun, hari sudah siang." Malin mengingatkan sambil menggedor pintu kamar tidur Bunga yang terkunci dari dalam. Samar-samar Bunga mendengar suara Malin, namun dia hanya menggeliat. Hatinya kesal karena tidurnya yang pulas diusik oleh Malin. "Bunga, Opik menunggumu di ruang tamu." Kali ini suara makin agak keras, dan gedoran di pintu kamar juga semakin keras. "Iya, aku bangun," teriak Bunga kesal. "Lekasan, Opik sudah sedari tadi menunggumu." Suara Malin semakin meninggi. "Binatang kamu, dengar tidak sih? Aku akan segera bangun." Emosi Bunga jadi meledak. Bergegas dia membuka pintu kamar tidurnya. "Lin, kalau bangunkan orang pakai otak ya," bentaknya di hadapan Malin. Pemuda dusun itu tertegun sejenak, wajahnya merah padam. Hatinya terasa nyelekit, sebab gadis yang diam-diam dikaguminya menyebut dirinya sebagai binatang dan tak punya otak. Dua kata-kata itu rasanya begitu menyakitkan. Malin menatap wajah Bunga dengan perasaan sakit hati. "Apa lihat-lihat?" bentak Bunga lagi tidak senang dipelototi Malin seperti itu. Malin terdiam, tapi tatapannya semakin nanar. Bunga rupanya semakin kesal, sehingga secara refleks, tangan kanannya menampar wajah anak muda itu. Malin terdongak menerima tamparan Bunga yang kebetulan adalah gadis pemilik ban hitam. Bukannya menyesali, Bunga yang tomboy malah merasa puas hatinya. Ia tak sadar emosinya ini telah membuatnya lupa pada nasihat ibunya, agar jangan membuat kasar pada pemuda kampung ayahnya. Tanpa dinyana, perasaan sakit hati Malin pada Bunga menjadi lengkap sudah. Seumur hidupnya, baru pertama kali ini dia dihina dan dicaci maki seorang gadis cantik. Lebih menyakitkan lagi, hal itu dilakukan oleh gadis yang diam-diam sangat dia cintai dan kagumi. Betapa hancur hati Malin, seperti diiris-iris sembilu, dan seperti kaca terhempas di batu, pecah berkeping-keping, tanpa harapan untuk merangkainya kembali. Kejadian pagi itu, sepanjang hari terus saja muncul dalam pikirannya. Malin benar-benar merasa sangat terhina, karena disamakan dengan binatang yang tidak punya otak, dan tamparan itu sungguh begitu menyakitkan. Bukan wajahnya, tapi hatinya yang terdalam. Ya, hati yang penuh cinta dan kekaguman itu berubah penuh dengan kebencian. Tiba-tiba muncul dalam hati Malin niat untuk membalas perlakuan Bunga. "Aku akan membuatnya bertekuk lutut dan mengemis cinta padaku," bisik hati Malin. Malam harinya, selesai sholat isya di masjid, Malin mendatangi rumah Datuk Maruhun. Sang Datuk adalah dukun kampung pemilik ilmu pelet sirik barandang. Usianya sudah mencapai 75 tahun. Kendati demikian, jangan heran jika dia masih mempunyai istri yang sebaya dengan usia cucunya, yakni 25 tahun. Hal ini terjadi tentu saja berkat kehebatan ilmu pelet yang dimilikinya. Di hadapan Datuk Maruhun, Malin berterus terang menceritakan perlakuan kasar Bunga pada dirinya.
Sang Datuk merasa sangat kasihan pada Malin. Dia menyanggupi akan membantu Malin untuk membalaskan sakit hatinya. Ini ramuan Cirik Barandang. Ingat, bubuk ini harus kau taburkan dalam gelas minumannya. Pesan Datuk Maruhun ketika memberikan bungkusan berupa kain putih kecil. Di dalam bungkusan kain itu, tentu saja terdapat serbuk yang telah dibacakan jampi-jampi ramuan Cirik Barandang. Terima kasih, Datuk. Ini untuk sekedar membeli gula. Malin memberikan uang Rp30.000 pada Datuk Maruhun. Laki-laki gaib itu menerimanya dengan senyum. Singkat cerita, kesempatan menaburkan ramuan pelet Cirik Barandang diperoleh Malin pada hari ketiga setelah dia menerima ramuan sakti tersebut dari tangan Datuk Maruhun. Ketika itu Bunga sedang membuat jus alpukat dalam gelas dan tanpa dinyana, tiba-tiba sang nenek memanggilnya. Tanpa rasa curiga, Bunga meninggalkan begitu saja jus buahnya di atas meja. Kesempatan ini segera digunakan oleh Malin. Setelah merasa aman, dia menaburkan serbuk Cirik Barandang dalam gelas minuman itu. Setelah selesai mengerjakannya, Malin pun segera pergi. Setelah menaburkan ramuan Cirik Barandang, Malin sengaja tidak pulang ke rumah orang tua angkatnya. Keluarga Nenek Bunga sibuk mencarinya, tapi tidak tahu di mana Malin berada. Rupanya, reaksi pelet Cirik Barandang sangat cepat sekali. Hanya dalam tempo 6 jam, Bunga menjadi tidak sadarkan diri. Aneh, dia menyebut-nyebut nama Malin. Bahkan tanpa sadar menyatakan perasaan cintanya. Perasaan rindu ingin bertemu Malin tidak dapat ditahannya lagi. Dengan merengek-rengek, Bunga meminta Sabirin ayahnya agar mencari Malin. Sabirin merasa agak bingung, sementara Bunga terus meminta agar ayahnya segera mencari Malin. Tapi di mana Malin harus dicari? Anak itu seperti hilang ditelan bumi. Sementara itu, tidak malam tidak siang, Bunga terus bermimpi bersetubuh dengan Malin. Bunga benar-benar merasa sangat tersiksa oleh rindunya. Hampir sepanjang hari dia menyebut-nyebut nama Malin. Bahkan saat matanya terpejam, tak jarang dia merintih-rintih seperti orang yang tengah kenikmatan dalam olah seks. Sementara itu juga, mulutnya tak henti menyebut-nyebut nama Malin dengan suara mendesah penuh gairah. Sabirin, ibu Bunga dan neneknya akhirnya sadar sesuatu yang gaib telah terjadi pada diri Bunga. Atas saran Nenek Bunga, Sabirin akhirnya mendatangi rumah Datuk Maruhun. Di hadapan sang Datuk, Sabirin menceritakan keadaan anak gadis yang rupanya telah menjadi korban pelet dari pemuda bernama Malin. Anak gadismu termakan ramuan Cirik Barandang, kata Datuk Maruhun memberikan penjelasan. Siapa yang memberikannya, Datuk? Tanya Sabirin. Siapa lagi kalau bukan pemuda yang disebut-sebut namanya oleh anak gadismu itu? Jadi Malin yang melakukannya? Datuk Maruhun mengangguk. Benar, dia datang padaku dan kuberikan ramuan itu. Dia sakit hati karena anak gadismu telah berbuat keterlaluan padanya, jelas Datuk Maruhun. Dia lalu menceritakan bagaimana perlakuan Bunga terhadap Malin. Sabirin tercenung beberapa saat lamanya. Dia menyesali perbuatan Bunga yang telah melanggar adat kesopanan itu. Maafkan anak gadis saya, Datuk. Saya minta dengan sangat agar Datuk sudi menyembuhkannya, pinta Sabirin setengah menghibah. Baiklah, ini serbuk penawarnya, kata Datuk Maruhun setelah dibacakan mantra serbuk penawar itu diberikan pada Sabirin. Terima kasih, Datuk. Ini untuk membeli tembakau, ujar Sabirin. Ujar Sabirin menyalami Datuk Maruhun dengan menyelipkan uang 100.000. Datuk Maruhun menerimanya dengan tersenyum gembira. Beberapa saat setelah meminum serbuk penawar, Bunga kembali pada keadaan semula. Dia tidak lagi menyebut-nyebut nama Malin, bahkan dia sangat membencinya setengah mati. Sabirin dan seluruh keluarga Nenek Bunga berusaha mencari Malin, tapi Malin sudah pergi jauh. Malin bersumpah tidak akan menginjak rumah Nenek Bunga lagi. Demikianlah kisah mistis tentang kehebatan ramuan pelet Cirik Barandang. Keampuhan media pelet ini sangat sulit ditandangi.
Sayangnya, tak mudah mencari informasi mengenai orang tua yang masih memiliki resep ramuan leluhur yang sangat langka ini. Sosok seperti Datuk Marhun, seperti pada kisah ini, termasuk manusia sangat langka dan sulit ditemukan. Tidak diperoleh informasi dari bahan apa sajakah sebenarnya ramuan cirik berendang ini dibuat. Namun diperoleh sedikit petunjuk bahwa salah satu bahannya adalah maaf, ujung kotoran manusia. Dalam hal ini, si pembuat cirik berendang tersebut. Semoga ulasan mengenai cirik berendang ini dapat menambah wawasan kita tentang ilmu-ilmu gaib yang bertebaran di sekitar kita. Terutama hal ini penting diketahui oleh kaum hawa, agar senantiasa berhati-hati dalam bersikap, terutama ketika mereka berada di suatu tempat atau wilayah yang masih kuat memegang tradisi nenek moyang. Ingat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Demikian sahabat sejuta kisah, tinggalkan komentar Anda, like share video ini, subscribe channel sejuta kisah, dan kembali nantikan kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.